Pekor Alfa. Bukan Bunda Maria. Ini saya mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari sekalian teristimewa kedua mempelai.
Semoga rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa melimpahi kita semua, khususnya kedua hamba Tuhan ini. Saya merciki kamu teristimewa para mempelai dengan air suci. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Tuhan, diterangi oleh sinarnya, dilimpahi oleh rahmatnya, disucikan dalam Roh Kudus, agar dengan hati yang suci murni layak merayakan sakramen persalinan dan mengikuti Ekaristi Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena itu marilah kita bersyukur dalam misa ini untuk kasih dan cintanya. Dan cinta Tuhan tidak pernah berhenti ketika kita tidak mencintai Dia, karena Dia tidak pernah kekurangan dalam cinta ketika kita tidak mencintai, karena tidak mendapat cinta Tuhan. Karena itu, agar cinta Tuhan di hari yang akan datang bagi kedua mempelai yang kekasih dan bagi kita semua semakin melimpah, marilah kita menyadari sambil dengan penuh kerendahan hati memohon. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai istri, tunduklah kepada hai suami. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau keruh atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak tercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya,
mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda. Mempelai berdua yang berbahagia, kamu telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kamu agar kamu sanggup saling mencintai dengan setia dan menaikkan tanggung jawab sebagai suami istri. Maka sekarang saya minta supaya kamu menyatakan maksud dan isi hati kamu. Pastor yang kami hormati, sesuai dengan ajaran Tuhan, kami berdua yang telah bersatu hati, mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri yang sah menurut tata cara gereja Katolik dan mengukuhkannya dengan sakramen perkawinan. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan Adrianus dan Christina ini menurut tata cara gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini. Karena itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai. Adrianus dan Christina yang berbahagia, sesudah saudara berkenalan satu sama lain, sesudah saudara mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sesudah kurang lebih saudara memahami kepribadian masing-masing dari segi baik maupun yang kurang baik, sesudah saudara yakin akan kemampuan saudara untuk saling membahagiakan, sesudah saudara dibimbing gereja menuju sakramen perkawinan, setelah mengadakan penyelidikan seperlunya dan dikuatkan oleh pernyataan para saksi, saya sebagai pejabat gereja meluluskan permintaan kamu. Maka sekarang saya minta saudara berdua menyatakan dengan jujur niat saudara di hadapan Allah dan para saksi serta umat yang hadir di sini. Di hadapan imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir di sini, saya, Yohanes Adrianus Pantur, dengan ikhlas menyatakan bahwa saya hendak meresmikan perkawinan saya dengan Christina Kurniawati. Saya bersedia mencintai dan menghormatinya sebagai istri saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi bapak yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Di hadapan para imam, para saksi, dan seluruh umat yang hadir, saya Christina Kurniawati dengan ikhlas menyatakan bahwa saya hendak meresmikan perkawinan saya dengan Yohanes Ardianus Pantur
Saya bersedia mencintai dan menghormatinya sebagai suami yang sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Sekarang tibalah saatnya. Inilah kitab suci yang memuat kisah, karya, dan ajaran Kristus penyelamat kita. Inilah tugas suci yang dibebankan ke Kristus kepada saudara selaku mempelai Kristus. Saya persilakan saudara menumpangkan tangan kiri di atas Alkitab dan tangan kanan diacungkan dua jari. Kristus akan menjadi peneguh dan pelindung pernikahan kamu. Teguhkanlah seorang sekarang pernikahan saudara dengan berjanji setia satu sama lain di hadapan Allah. Kristina Kurniawati, saya memilih engkau menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu selama-lamanya, akan mencintai engkau dalam suka maupun duka, akan menghibur dan meneguhkan engkau di dalam hidup kita bersama. Engkau salah satu anugerah Allah yang terbesar bagiku. Janji ini kuucapkan dengan tulus hati di hadapan Allah dan gereja serta umat yang hadir di sini. Di hadapan imam, para saksi dengan ikhlas menyatakan bahwa saya hendak meresmikan perkawinan saya dengan Yohanes Ardivantus. Saya bersedia mencintai, menghormati suami saya sepanjang hidup. Saya bersedia menjadi ibu yang baik bagi anak-anak saya yang akan dipercayakan Tuhan kepada saya. Yohanes Ardivantus, saya memilih engkau menjadi suami saya. Saya berjanji akan setia menghibur, meneguh engkau di hadapan dalam hidup kita bersama. Engkaulah salah satu anugerah Allah yang terbesar bagiku. Janji ini kuucapkan dengan tulus hati di hadapan Allah dan Gereja Katolik serta umat yang hadir di sini. Atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi dan hadirin sekalian, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah resmikan ini adalah perkawinan Kristen Katolik yang sah. Semoga perkawinan ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan bagi saudara berdua, berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Pemberkatan cincin.
yang oleh Adri, Anus, dan Kristina dipersembahkan kepada pasangan masing-masing. Adrianus, kenakanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Kristina Kuryawati, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Kenakanlah cincin ini pada jari manis suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu kepadanya. Yohanes Artian Spantur, terimalah cincin ini sebagai bukti cinta dan kesetiaan saya kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Persatukan dalam perjanjian suci, semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Allah, Engkau menciptakan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan.
Allah, engkau menguluskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah dan lambang persatuan Kristus dengan gereja. Pandanglah dengan rela atas mempelai wanita ini, Kristina, agar rahmat, cinta, dan damai tinggal dalam hatinya. Semoga ia menjadi istri yang setia dan ibu yang baik, seperti wanita-wanita kudus yang dipuji dalam kitab suci. Kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menaikkan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, terpandang karena perihidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka dengan semangat Injil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga wajah saudari selalu berseri untuk menghibur suami saudari. Dan semoga ikatan cinta kasih saudara berdua yang diresmikan pada hari ini menjadi bagi saudara berdua sumber kebahagiaan sejati. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kita. Amin. Pemberkatan perlengkapan rohani keluarga baru. Marilah berdoa. Ya Allah, berkatilah kitab suci ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan, serta kekuatan yang mampu membangkitkan. Berkatilah salib ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, agar menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga baru ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan dan Roh Kudus. Agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Semoga berkat Rosario ini, kalian selalu dekat dengan Bunda Maria, Bunda kita, dan Ibu setiap orang Kristen. Berkatilah juga patung keluarga kudus ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang akan tetap mengingatkan bahwa keluarga Yesus, Maria, dan Yosef tetap menjadi tuntunan bagi keluarga baru ini untuk tetap setia satu sama lain dalam untung dan malang kehidupan sebagai suami dan istri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kita. Amin.
keberkatan perlengkapan tidur. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, segala sesuatu yang Kau berikan kami tidak ada yang pantas dibuang, tetapi kami menggunakannya untuk menjadikan itu. Tuhan, kami berterima kasih kepada-Mu. Tuhan, berkatilah perlengkapan tidur ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkatilah kedua hamba-Mu, Adrianus dan Kristina yang akan menggunakannya. Semoga mereka berdua yang menggunakannya dan penuh iman selalu mendapat kekuatan dan perlindungan dari-Mu. Jika kami puji Tuhan, kini dan selalu sepanjang masa. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, Adrianus dan Kristina telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan hadirin. Maka marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lingkungan umat Tuhan. Bapa bercinta sejati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami Adrianus dan Damai, sehingga rahmat dan kebaikan bersinar dari rumah tangga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa di surga, biarlah kebijaksanaan-Mu membimbing Adrianus dan Kristina sepanjang hidup mereka, agar hati, pikiran, dan perasaan serta perbuatan mereka dan kami semua yang hadir di sini selalu terarah kepada-Mu. Semoga kami selalu mendasarkan hidup keluarga kami pada keyakinan iman dan hidup kami sebagai anggota gereja, sehingga teladan hidup kami bisa mendekatkan orang lain kepada-Mu. Marilah kita mohon. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk orang tua yang melahirkan Adrianus dan Kristina, untuk adik kakak dan sanak saudara-saudari yang membentuk pribadi mereka. Balaslah kebaikan mereka semua, dan perkenankanlah mereka semua menyaksikan kebahagiaan keluarga baru ini. Marilah kita mohon. Bapa, akhirnya kami ingin berdoa secara khusus bagi begitu banyak keluarga Kristen yang ternyata gagal dan tidak mampu lagi menghayati janji perkawinan. Silakan memberikan salam damai kepada orang di samping. Thank you.
Assalamualaikum. Mendampingi dan menaungi gerak langkah hidup mereka, kuatkanlah kami semua agar sanggup menghadirkan kasih-Mu, harapan dan kasih kami sebagai murid Kristus yang sejati. Sebab Kristuslah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu. Semoga saudara diberkati dengan putra putri. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kedua mempelai dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam hati dan rumah saudara. Kedua mempelai diberkati dengan anak, dihibur oleh saudara dan sahabat-sahabat, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga ibu bapa saudara-saudari dilindungi, dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.